Atau misalnya barukan inilah. Motivator termahal di Indonesia, Andreoso, lulusan SD dan bisa memberikan motivasi kepada S2 dan S1. Motor ini sedikit. Saya begini. Cara merebut alat kekuasaan dengan mudah. Saya begini. Saya kasih tahu bahwa mereka punya sudah bertarung. Kalau kita berkali derita, susah sih melawan. Tidak ada hubungannya dengan ijazah. Saya menyampaikan bahwa dia yang kita hadapi punya kapasitas bagus. Pengalaman yang lalu juga di kantor. Ya, baik. Ibu DPR enak-enak, padahal Pak ketahuilah enaknya itu DPR hanya 20%, selebihnya enak sekali. Kecerdasan masyarakat kita butuh kesejahteraan masyarakat. Dua hal ini penting untuk demokrasi yang baik. Terima kasih. Buat kesepakatan rekomendasi dialog ini pada hari ini, buat rekomendasi terjadi kesepakatan bahwa kira-kira elok mungkin semua caleg tidak melakukan serangan pajak. Ya mungkin. Apakah ada jaminan ketika caleg yang sekarang ini nantinya dulu di DPR tidak berbuat kayak DPR yang sekarang ini? Fokus ya, Forum Komunitas Obras yang merupakan salah satu radio komunitas di Parepare akan berupaya terus melakukan acara-acara yang bersifat dialogis, di mana persoalan-persoalan, isu-isu yang hangat di masyarakat kita coba angkat dalam dialog, dan ini adalah dialog perdana yang harapan bahwa di masyarakat kita semakin tercerahkan, ya, semakin memahami isu-isu yang berkembang, masalah politik, masalah sosial, masalah pembangunan, semua akan kita lakukan. Dialog publik hari ini yang diselenggarakan oleh Fokus itu menarik, yang seharusnya menjadi perhatian segenap anggota dewan termasuk pemerintah, karena ini bisa dianggap sebagai suara masyarakat yang perlu untuk direspon. Dan yang menarik karena acara ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan demokrasi. Dengan dialog bersama, dialog publik ini adalah sebuah tema besarnya. Kedepannya apakah per bulan, per minggu kita akan terus berdiskusi dan berbincang. Saya pikir dengan berkomunikasi sulit apapun persoalan kita akan bisa diselesaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dokter yang sudah menghibahkan waktu dan tenaganya kepada Pare, sehingga kita bisa sharing juga kepada bapak-bapak. Saya yakin punya kesibukan dan mau menghibahkan waktunya ke sini. Ini semua demi Pare-Pare. Saya akhiri dengan akhir kata, Pak Direktur Pegawai Budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.